Woi. Woi, copet. Copet. Woi, copetnya. Bukan, bukan. Bukan copet. Lah ini. Wah, ini dompet saya nih. Bukan. Ampun. Mas. Sebentar lu. Jangan main hakim sendiri. Bentar. Loh, Mas Galang? Mas Galang bukannya masih di luar negeri ya? Iya, baru pulang minggu kemarin. Oh, maaf mas. Sekira mas copetnya. Soalnya jaketnya sama mas. Iya mas, gak apa-apa kok. Yuk. Mbak, masalahnya udah selesai kan? Udah gak ada masalah lagi ya? Bang, apa-apa kan? Gak apa-apa mas. Pak, gak apa-apa. Ya udah kalau begitu saya permisi ya. Makasih ya mas. Iya. Makasih mas. Mas, maaf ya mas. Tadi saya kira copetnya soalnya jaketnya mirip warnanya. Untung aja cewek loh. Mas, tadi babak belur gak mas? Hah? Ada luka gak mas? Kebetulan saya kuliah di keperawatan gitu. Enggak perlu. Maaf ya mas. Ini kali ya. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Maaf, saya lagi cari rumahnya Bu Rahayu dan Prisa. Apa ini benar rumahnya ya? Iya, saya Prisa. Ini ibu saya, Bu Rahayu. Kakak. Mama. Kita gak kenal kan? Bu, Erin. Anaknya Pak Johan. Johan Adi Brata? Iya, saya anaknya Pak Johan Adi Brata. Jadi kita saudara satu ayah? Apa buktinya kalau kamu itu anak dari Johan? Ini Bu, ini foto yang disimpan sama Bapak dan ini ada surat dari Paman Tarjo. Bener tuh, Ma. Foto pas Prisa masih kecil. Kamu tahu? Gara-gara ibu kamu ini, saya dan juga Prisa waktu masih kecil diusir sama Johan, bapak kamu. Kayaknya kita omongin di dalam aja ya. Yuk, masuk. Oh, iya. Gak apa-apa, Kak. Jadi gini loh, Kak. Jika boleh, aku mau tinggal di sini sama kakak sama mama karena aku seneng banget gitu loh. Karena aku sekarang tahu aku punya kakak, aku punya mama. Boleh nggak kak? Maaf, rasa sakit hati dan kecewa saya karena ditinggal papa kamu menikah itu masih berasa sampai sekarang. Udah ma, lupain masa lalu ya ma. Lupain masa lalu. Enggak segampang itu, sayang. Apalagi masa lalu itu. Udah bikin hati mama sakit dan pahit banget buat mama. Iya, Ma. Prisa ngerti. Tapi Erin gak tahu apa-apa soal masalah itu. Erin. Maafin mama ya. Kayaknya mama masih... Iya, Kak. Gak apa-apa, aku bisa ngertiin mama kok. Ya udah, kamu tinggal di sini aja ya. Tapi mama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah, kamu tinggal di sini. Kita kan saudaraan. Gue naik sepeda. Sekarang gue udah bisa. Aduh. Pak, sebentar. Ini kenapa ngerem mendadak sih? Mbak, ada yang luka nggak? Lo lagi. Lo? Lo ngapain sih ngerem mendadak? Ngerem mendadak? Mendadak dari mana sih? Orang dari tadi saya jelas-jelas parkir. Lo jangan alasan aja, ini tadi tuh ngerem mendadak. Alasan gimana sih? Lagian kenapa sih setiap ketemu lo, gue sial mulu bawaannya. Gue yang sial tiap ketemu lo. Suka-suka lo deh. Jangan kabur lo. Gue tandain muka lo ya.
Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.